Yesus. Apa yang sedang Yesus lakukan? Ternyata Yesus sedang tertidur, membuat para murid Yesus berteriak-teriak. Guru, apakah kau membiarkan kami binasa? Tuhan Yesus melihat ke atas dan berkata, "Hai Zakheus, turunlah, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Zakheus cepat-cepat turun, menyambut Tuhan dengan sukacita. Namun, orang banyak menggerutu, katanya, "Hai Tuhan, aku lagi marah banget nih sama kamu. Aku gak mau lihat muka kamu yang jelek itu lagi. Aku pergi lah." Aduh, gimana ya caranya supaya kapten gak marah lagi sama aku? Tapi kayaknya kapten bener deh, aku yang pembawa sial. Kalau gitu, kenapa mereka gak buang aja aku ke laut? Supaya kan daripada mengorbankan orang lain, mendingan mengorbankan diriku sendiri. Yaudah deh, aku bilang dulu ke kapten. Setelah membaranya api, Raja Nebukadnezar terkejut dan keheranan, lalu berdiri dan bertanya kepada menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dalam api?" Jawab menterinya, "Benar ya Raja, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan bebas di tengah membaranya api." Mereka mengikuti terus bintang itu sampai-sampai harus mendaki gunung melewati lembah dan akhirnya tiba di Yerusalem. Kemudian bertemu dengan raja yang bernama Herodes. Mereka pun bertanya, "Hai para yang berkepala dan ahli Taurat, di manakah Mesias akan dilahirkan?" "Ayah, ampunilah aku sudah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Jadikanlah aku sebagai upahan Bapa." Dan ayahnya menerimanya. Bahkan ayahnya menyuruh kepada pelayan-pelayan, "Pelayan, siapkanlah jubah yang paling bagus dan makanan yang paling enak. Kita akan berpesta." Bahkan mereka berencana untuk membangun menara yang puncaknya sampai ke langit, teman-teman. Mungkin supaya bisa menjadi pintu masuk ke surga ya. Kemudian mereka berkumpul di satu tempat dan mulai membangun. Dan bahkan tombaknya hampir setinggi pohon. Nama prajurit itu adalah Goliat. "Wah, wahai prajurit Israel, gimana prajurit terkuat kalian? Jika ia dapat mengalahkan aku, maka kami bangsa Filistin akan menjadi budakmu." Namun dalam perjalanan, orang itu dirampok dan dipukuli. Kemudian ditinggalkan dalam keadaan yang cukup parah. Tak berselang beberapa lama, lewatlah seorang imam. Imam itu hanya melihat, namun tidak menolongnya, dan pergi meninggalkannya begitu saja. Kemudian lewatlah seorang Lewi. Lewi itu pun hanya melihat,